Ketidakikutsertaan Lionel Messi ke Indonesia membuat para pecinta sepak bola tanah air kecewa. Seperti diketahui, laga FIFA Matchday Indonesia versus Argentina bergulir pada 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang datang hanya ingin melihat pemain berjuluk La Pulga tersebut. Bahkan warganet pun menumpahkan kekesalannya di sejumlah akun Instagram, termasuk Instagram milik Messi. Salah satu akun, @nasrudinas, menilai Messi tidak menghargai usaha PSSI dan juga meremehkan fansnya di Indonesia. Hal itu amat menyakitkan mengingat Messi sendiri bermain di Cina saat melawan Australia hanya 4 hari sebelum laga dengan penggawa Garuda. Attitude-nya tidak sebagus pemainnya, tulis @nasrudinas. Netizen pun membandingkan sikap Messi dengan Cristiano Ronaldo yang pernah datang ke Indonesia. Salah satu netizen, Mustofi, menyebut Ronaldo punya memiliki sikap yang lebih baik karena lebih menghargai para penggemarnya. Lebih respect Bang Dodo Ronaldo meski tidak menghargai fans Indonesia, tulis @mustofi. Netizen Indonesia pun tidak terima dengan alasan Messi yang memilih liburan ketimbang datang ke GBK. Netizen menilai Messi bisa bermain di GBK dan kemudian berlibur di Indonesia.